Nghiện Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharap kita kat luar sana dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Semoga kita dijauhi virus COVID-19 dan kita masih berada dalam PKPB sehingga 20 Disember. Jadi kita masih berada dalam normal baru. Jom kita elakkan 3S, iaitu tempat yang sesak, okay, tempat yang sempit dan tertutup, dan bersembang secara dekat, ya puan. Jadi kita jaga jarak kita lah 1 meter. Jadi pada petang ni saya bersama-sama dengan saya ni adalah pengurus agensi Warahmana Consulting Group, Mazal Inas. Terima kasih datang. Okay, sama-sama. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi Puan Zahina ni banyak menguruskan urusan harta pusaka, dan ramai kat luar sana ni ada masalah termasuk harta dibekukan. Jadi apa pandangan Puan Zahina sebenarnya? Kita saya Nasri. So bila kita sebut tentang pengurus harta pusaka, sebenarnya kita sebagai bakal menguruskan harta pusaka perlu fahamlah. So kalau kata bila sebut harta pusaka, sebenarnya sebaik-baik bahagian Nasri adalah faraid. Faraid ini sebaik-baik bahagian mandi dalam surah An-Nisa. Cuma macam Cik Nasir kata tadi, banyak yang terbeku tu sebab di mana mereka tak faham tentang Akta Probit 1959, di mana pengusaha terpusaka ni kena pergi dekat amanah raya, kena pergi dekat pejabat pusaka kecil dan juga mahkamah tinggi. Jadi kat situ punca bekunya terpusaka. Dan ini semua kerana tak ada perancangan awal semasa hidup. Jadi Nasir, kalau kita di luar sana, untuk sebaik-baik perancangan harta pusaka sebenarnya adalah sebelum berlakunya kematian. Jadi apakah penyelesaian bagi menguruskan harta pusaka ni yang kita tengok semakin hari semakin banyak harta dibekukan, salah satu ni tempat di Amanah Raya Berhad lah. Jadi apa penyelesaian yang paling mudah dan cepat untuk menguruskan harta pusaka? Bila kita untuk merancang harta pusaka ni, Nasri, sebenarnya dia ada 3 orang. Senang ceritanya, kalau orang tidak merancang harta pusaka, dia kena uruskan harta pusaka itu secara faraid. Secara faraid, dia nak ke tak nak ke, dia kena buatlah. Sebenarnya faraid ni mudah saja. Di mana kalau kita ada 5 golongan yang layak menerima faraid. Pertama sekalinya adalah pasangan, maknanya suami dan isteri. Yang keduanya adalah ibu bapa pasangan. Yang seterusnya adalah anak lelaki dan anak perempuan. Mereka yang ada semua yang saya sebut tadi, tak ada masalah tentang pengurusan harta. Jadi mereka akan diagihkan secara faraid lah. Yang keduanya, orang nak merancang secara wasiat. Wasiat ni perlu faham tau. Dia adalah orang kata 1/3 sahaja boleh diberikan kepada bukan penerima faraid. Maksudnya kat sini mungkin orang yang ada anak angkat, orang yang ada hajat sendiri nak buat wakaf. So dia hendaklah merancang melalui wasiat. Jadi banyak juga Kak Ina dapat, saya selesa panggil Kak Ina, sorry. So boleh. Sebab saya biasa orang panggil Kak Ina. Jadi kat sini banyak orang kata, Kak Ina boleh ke kalau saya nak merancang melalui wasiat saja? Tak ada masalah. Banyak yang tanya saya, boleh tak nak masukkan semua waris-waris penerima faraid di dalam wasiat? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tetapi apabila berlaku kematian, hendaklah dibincang semula sama ada adakah bersetuju tentang hasrat arwah tadi. Sekiranya salah seorang penerima faraid tidak setuju, maka tidak boleh berlaku ataupun tidak valid. Maknanya dia kena ikut faraid semula. Dan seterusnya adalah melalui hibah. Hibah ni Nasri adalah pemberian atas dasar kasih sayang. Maknanya kita boleh bagi kepada sesiapa sahaja. Katalah kita sayang kat jiran kita, boleh bagi kat jiran kita. Itu dia. Cuma hibah ni ada 2 yang orang tak faham. Pertamanya hibah mutlak. Hibah mutlak ni adalah kita nak bagi semasa hidup, kita tukar nama siap-siap.
Jadi kita bimbang kalau berlakunya orang kata ketamakan. Kita tak minta, kita doa yang baik-baik, tapi banyak terata yang berlaku, ibu bapa kena halau luar, keluar, di mana dia dah bagi siap-siap harta tukar nama, lepas tu anak dah anggap harta mereka, mereka jual. Itu dia lah. Jadi itulah dia, faraid, wasiat ataupun hibah. Itu salah satu solution lah. Jadi macam kat sini buat, sesiapa yang golongan, macam kat luar sana lah, golongan yang memerlukan hibah ni. Sebab saya biasa dengar juga perkataan hibah-hibah ni popular sekarang dengan hibah ni. Jadi kita nak tahu siapa yang golongan yang sangat-sangat memerlukan hibah ni. Okay. Kalau kata kita sentuh tentang orang kata golongan kritikal lah saya panggil ya. Golongan kritikal yang pakai hibah. Sebenarnya banyak contohnya isteri, anak angkat, anak perempuan, orang yang poligami, orang anak OKU. Itu semua golongan kritikal yang sangat-sangat memerlukan hibah. So saya nak share sikit tentang yang pertama ni isteri Nasri. Isteri ni perlu faham tau, dia adalah orang yang paling-paling memerlukan hibah. Kenapa ya? Sebab dia punya faraid tu terlalu sedikit. Contohnya Nasri, kalau kata orang yang ada anak, orang yang ada anak, bahagian mereka 1/8 sahaja. Senang ceritanya Nasri, kalau daripada 100 ribu, mereka ada dapat bahagian hanya 12,500 ke? Nasri rasa cukup ke? Bahagian 12,500 tu hanya bahagian untuk isteri. Ya, maknanya kita lah yang bertukul lumus kerja, beli harta bersama. Lepas tu, bila berlaku kematian kepada suami, bahagian kita 1/8 saja. Itu dari segi faraid lah. Yes. Jadi yang saya paling bimbang adalah kalau kita beli rumah bersama. Kalau duit tu senang kita nak agihkan Nasri. Tapi kalau kata rumah, kita nak agihkan secara faraid, sebenarnya agak sukar apabila kita terpaksa memasukkan nama ibu bapa suami di dalam harta itu. Jadi susahlah kalau kata ditakdirkan Allah lepas suami kita meninggal, kita dah gumpur nama harta tadi ataupun rumah tadi kepada nama ibu bapa suami, meninggal pula mereka, kita kena berkongsi juga dengan adik-beradik suami. Itu dia golongan kritikal yang pertama. Yang keduanya adalah anak angkat. Ya, anak angkat ni, dia tidak layak menerima walaupun 10 sen pun duit daripada keluarga. Maksudnya kat sini, kalau berlaku je kematian, walaupun kita yang menjaga dia dari kecil, bila berlaku je kematian, dia tidak layak. Kadang-kadang banyak berlaku, dia kena halau daripada rumah. Secara fakta Nasri, orang yang punya faraid, 85% tidak tolak hukum. Senang ceritanya menadah aja. Jadi kalau kata kita nak beri secara khusus, hendaklah merancang melalui hibah untuk anak angkat. Okay? Yang ketiganya saya nak tekankan adalah untuk orang yang ada anak perempuan saja. Banyak sahabat-sahabat kita kat sini orang yang ada anak perempuan saja. Tanpa sedar mereka adalah orang golongan kritikal Nasri. Mereka sangat-sangat kritikal. Kenapa? Sebab pertama sekali, mereka kena berkongsi dengan atuk nenek macam biasa, macam isteri tadi. Tapi saya bimbang kalau atuk mereka tak ada. Kalau ditakdirkan Allah atuk mereka tak ada, maka tak ada asobah. Asobah ni Nasri, maknanya pemutus faraid lah, orang lelaki. Jadi kat sini semua perempuan saja tinggal nenek dia dengan isteri dan juga anak perempuan. So yang lebih menyedihkan adalah mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik ayah mereka. Nasri bayangkan ya, kalau kata ayahnya sampai 8 orang adik-beradik, maka isteri tadi kena uruskan harta dengan bubuh nama 8-8 adik-beradik tadi. Itu yang golongan kritikal. Keseluruhan lah. Ya, betul. Okey, jadi macam itu apa penjelasan ni tadi tentang orang yang berharta, orang yang berkeluarga, yeah, dan orang yang ada isteri, ada suami kan. Jadi macam mana orang yang bujang, kata yang belum berpasangan lagi dan juga belum yang ada harta. Jadi mungkin sebab hari ni perlu jalan penyelesaian sebab perlu dihibahkan sebab ada harta. Jadi macam orang bujang ni dia tak ada harta lagi. Jadi apa untuk orang bujang? Okay. Bagi orang bujang untuk merancang pusaka, betul lah macam Nasri cakap tadi, memang tak sempat lagi nak menguruskan ataupun nak membeli harta. Gaji pun mungkin kecil lagi. Tapi di Warhamna ni kita ada sediakan dana hibah. Dana hibah ni bagusnya adalah kita nak mencipta. Mungkin kita nak beri kepada ibu bapa 1,500,000, kita create.
daripada awal. Jadi kat sini kita bagi kepada ibu bapa. Saya nak sentuh sikit apabila saya berjaya membantu kakak saya sendiri. Kakak saya sendiri, kematian anak saya, anak buah saya, arwah Amiruddin, di mana arwah telah meninggalkan 212,000 diberikan kepada kakak saya. Jadi saya rasa, saya nampak hari ini di mana seorang yang belum berkahwin sebenarnya boleh juga mencipta amal jariah. Bila kita cipta amal jariah, nak kena tunggu ada anak yang soleh kan. Tapi sebenarnya sebagai orang bujang, kita tak perlu tunggu pun anak yang soleh. Di mana kita beri kepada ibu bapa kita secara hibah dengan wujudkan dana hibah Nasri. Kita wujudkan dana hibah, beri kepada ibu bapa, ditakdirkan Allah, kita meninggal awal, kita dapat buat amal jariah untuk diri kita. Di mana ibu bapa kita menggunakan duit kita, tinggalan kita untuk mereka teruskan hidup. Jadi itu sebaiknya kepada orang yang belum berpasangan lah. Ya. Jadi sebaiknya menyediakan dana hibah asalnya untuk buat majariah dan juga beri kepada golongan ataupun orang yang kita sayang lah. Macam orang bujang, semestinya mak ayah lah. Jadi cukup sekadar itu saja. Terima kasih kepada Puan Zarinah lah atas perkongsian pada petang ini. Terima kasih Puan. Okey. Terima kasih Nasir. Assalamualaikum. Okey, saya juga merupakan perunding kewangan Warhamna. Di mana Warhamna ini juga merupakan syarikat perunding kewangan yang memberi khidmat nasihat perlindungan risiko, simpanan, okey, paraid, okey, hibah dan juga wasiat serta cukai dan juga zakat lah. Jadi kami boleh ditemui di Facebook Warhamna Consulting Group dan juga Instagram, dan kita juga ada YouTube channel lah dan website. Okey, dan kami juga beroperasi di tiga pejabat iaitu di Jalan Kucing, okey, Subang Bistari di Shah Alam dan juga di Cyberjaya lah. Jadi macam saya mewakili Warhamna ingin mengajak anda di luar sana yang ingin menambah pendapatan, kita Warhamna sedia okay, memberi peluang kepada anda semua untuk menjana pendapatan di mana program bersama Amanah Warhamna iaitu program dual income. Okey, jadi okay, so so ada sedikit penambahan hari ada sedikit okay, saya jemput Puan Zarinah. Okay, Puan Zarinah, sila Puan Zarinah. Okey, bila kita tadi saya dapat kata pertanyaan lah berkenaan dengan anak angkat. So anak angkat ni tadi memang orang kata memang tak layak langsung lah terima faraid. Jadi solution dia adalah hibah. Dan yang keduanya saya dapat soalan berkenaan dengan anak OKU. Anak OKU ni dia ada dua kategori tau, Ayah Nasri. Pertamanya adalah orang yang anak OKU yang boleh berdikari. Ya, yang boleh berdikari, dan yang keduanya yang tidak langsung boleh berdikari. Tapi bagi perancangan untuk anak OKU ni sebenarnya, dia tidak berapa penting kalau kita cerita tentang hibah harta. Maksudnya ibu bapa nak berikan kepada anak OKU ni, orang kata rumah, tanah, sebab mereka selamanya tidak, orang kata tidak boleh menguruskan diri dan tidak boleh menguruskan apa-apa lagi harta. Tapi apa yang bagus untuk mereka adalah kita kena sediakan dana. Maksudnya dana keuangan kepada mereka sebab mereka tetap kena teruskan hidup Nasri. Mereka tetap kena beli ubat, mereka tetap kena beli pampers dan juga keperluan harian. Jadi the best untuk golongan kritikal OKU adalah memberi cash kepada orang yang bakal menjaga. Mungkin kasih sayang mereka Nasri tak sama macam seorang ibu bapa. Tetapi apabila kita meninggalkan sesuatu kepada
waris yang bakal menjaga anak kita tu, insyaAllah kita doa yang baik-baik, mereka senang dan dengan senang hati juga mereka jaga anak. Okey, you tadi. Okey, itu perkongsian tadi ya. Ada penambahan, ada soalan tadi. Bagaimana orang anak OKU ni kan? Jadi, sedikit penerangan daripada Puan Zarina. Jadi, macam mana ni anak OKU ni nak menguruskan harta. Jadi, sebaiknya kita buat perancangan seperti macam mana Puan Zarina sebut tadilah. Jadi, jadi macam kita okay, sebut semula. Siapa yang golongan kritikal yang memerlukan ibu tadi? Okey, Nasri. So, kalau kata kita nak fokuskan ya, ataupun kita listkanlah senang golongan kritikal. Pertamanya, seorang isteri. Ingat, kita punya faraid sedikit. Orang yang ada anak angkat, orang yang ada anak perempuan sahaja perlu ya. Dan poligami, anak OKU. Dan juga ada hasrat bersama. Maksudnya, kita nak menyamaratakan harta. Itu juga boleh dikategorikan juga golongan kritikal. Dan yang paling utama adalah bujang. Selalu bujang ni dia kata jumpa Kak Ina, selalu saya tak ada harta, tak payahlah Kak Ina nak cerita tentang hibah. So kita nak sangat seorang bujang mencipta dana hibah, Nasri. Okey. Okey, jadi sekian terima kasih kepada Puan Ina lah. Minta maaf last minute tadi. Jemputan semula sebab ada soalan tambahan ya. Jadi saya mewakili Warhamna Konsert Group kepada luar sana minta share dan juga like. So saya akhiri dengan Tafiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.